Nah, jadi selama selama manteng ins kalimat golok anak anak payah pilih mujahidan gitu. Baik tamu perang mati syahid munyo memang nak manteng nak jalan untuk ins kalimat untuk tamu di mulia baik tamu perang. Ya. Nyen mujahidannya adalah jalan terakhir. Nyok sebut ini MOU Helsinki nyok adalah sebuah kesempatan untuk mempersiapkan diri bangsa. Burung roh nak tua-tua. Baik nemekap sabi geroro. Dipersiapkan generasi, dipersiapkan generasi. Mati orang-orang, nah generasi menurut lu. Abu Salam, jadi lu hek lu berapa menyenaras kini di game tuan ni. Tunggu tunang, nyo tunggu cekik dengan persiapkan generasi berkena tanam ideologi Aceh Merdeka yang baru. Anak payah tanam, anak payah tanam. Lu kan ideologi Aceh Merdeka kerana lu ke orang Aceh Merdeka. Bangsa Aceh. Ideologi bangsa Aceh, is kariman kaumun syahidan. Menya ideologi Aceh Merdeka lu anak tu. Anak masalah, itu kan pendapat orang drone lagi kan. Itu pun ini nak kuatkan sang pendapat orang drone. Itu pendapat lun ku pegang. Jadi hantar lu tantang berapa orang drone. Anak orang drone kan hana urusan dengan perdamaiannya. Yang cok perdamaian naga berdi-berdi yang karaya 10 dino. Kemudian lu pegang. Jadi artinya yang menyerah pun. Dengar lu nilainya. Dengar lu nilainya. Jadi selama selama manteng ins kalimat golok anak-anak payah pilih mujahidan gitu. Baik tamu perang mati syahid munyo memang nak manteng nak jalan untuk ins kalimat untuk tamu di mulia baik tamu perang. Ya. Nyen mujahidannya adalah jalan terakhir. Nyo sebut ini MOU Helsinki nyo adalah sebuah kesempatan untuk mempersiapkan diri bangsa Aceh. Ya baik benda pegat buk dalam leh orang-orang. Ya. Jadi persiapkan, sebetulnya persiapkan urung-urung nak dipercayakan li bangsa Aceh kali jo bekun fasilitas yang partai-partainya MOU-nya menurut lu yang bangat adalah sebuah fasilitas untuk mempersiapkan generasi-generasi ke berarti yang menyerah, kalau menyerah. Ya, urung-urung ni kan nyolo lagi MA bekun seki urung-urung nak tua, mungkin warga patuk tu kahanali. Jadi menyahanali urung-urung so yang lanjutkan perjuangannya. Yang paling oh dua roti. Kamu yang muda-mudanya sebetulnya jinya kan butuh akhlak. Akhlak kayu Aceh meno, ideologi bangsa Aceh meno. Bujilah pendidikan. Ya, nujuk pendidikan anak-anak muda beget. Tingah apa yang perang mereka. Tujuan ro ni kan yang perjuangan ro ni pemerdeka Aceh kan bukan dengan secara perangnya, bujeki kan. Ya kan, dua ge kena yukai pengen zaman kan, di pengen Abu Dawud berih. Pengut di Soekarno. Tapi dia pergi dia belum punya kemampuan macam bangai bangsa dia. Tapi yang dipengut dengan MOU. Jadi kedua ke kita pengut yang berjuk ke pelajaran baik lega-lega persiapkan ini baik sampai pengut bicara generasi. Punya menurut lu lagi. Urung roh dekat tua-tua. Baik nemekap sabi geroro. Dipersiapkan generasi, dipersiapkan generasi. Mati urung-urung, nah generasi punya menurut lu. Abu Salam, jadi lu hek lu berapa punya narasi di game tuan ni. Tunggu tunang, nyo tunggu cekik dengan persiapkan generasi berkena tanam ideologi Aceh Merdeka yang baru. Anak payah tanam, anak payah tanam. Lu kan ideologi Aceh Merdeka kerana lu ke orang Aceh Merdeka. Bangsa Aceh. Ideologi bangsa Aceh is kariman kaumun syahidan. Punya ideologi Aceh Merdeka lu anak tu. Anak masalah, itu kan pendapat orang-orang lagi kan. Itu pun ini nak kuatkan sang pendapat orang-orang. Itu pendapat lun ku pegang. Jadi hantar lu tantang berapa orang-orang. Anak orang-orang kan hana urusan dengan perdamaiannya. Yang cok perdamaian naga berdi-berdi yang karaya 10 dino. Kemudian lu pegang. Jadi artinya yang menyerah pun. Dengar lu nilainya. Dengar lu nilainya. Bele-bele hai. Bele-bele mendawa. Sini pegang apa? Sini pegang. Lule, lule. Pasca dicok pekun ditekan perjuangan, pekun ditekan perdamaian LU, pekun MOU Helsinki. Pakon rakyat Aceh hana bergerak. Pakon RPG setuju dan memberi kepercayaan kepada pihak yang berjuang. Ya, kadibi kepercayaan RPG. Munyo memang awaknya pekun hanjir dijalankan amanah yang rakyat bi. Hana payah negara aliran. Bangsa dumi kapi rere. Ngengen awaknya negara tempuh.
Kathir, bercijuk ke Syekil dengan kejap. Betul mimik ke Julia, baik keru-keru. Jadi, dengan pendapat drone, anak salah. Menurut ideologi MOU Helsinki. Nyan menurut drone, anak salah. Nalang pun yang kohan, nalang pun salah. Tapi menurut ideologi Aceh mereka sesuai dengan baikan, nyan perti-perti yang cok damai, nyan menyerah. Menyerah total. To indikasi menyerah total dari ideologi pemerdeka Aceh tak mungkin ideologi pekong Indonesia. Nyanyi mudah tak cara seperti. To bukti lain dari nak tentera dilihat benda-benda bahu di kudu pistol bak kiri orang kahanali. Jadi pegawai atribut-atribut lain nyanyi no hanali nyanyi bukti dengan ke apa kan sistem yang wali penduduk sistem negara di pengasingan kan ali menterawa kaje ke wali nanggro panglima kaje ke panglima pramuka yang mandung jadi menyonyan pegahan menyerah berarti don hanak kupat pegahali cara ron semiki mandung jadi don hanak debatnya yang pelen lum kena pegah bahan bangsa nyan MOU Helsinki adalah menyerah yang sangat menyakitkan. Bahkan dia di menyerah, ni pegak sistem menyerah, toh sistem menyerah, nyan ke partai politik, nyan ladang minta pek, Pak Eri, nyan ladang minta jabatan, Pak Eri, nyan ladang pecah belah adongan A, nyan adalah ladang pehancur ideologi Aceh mereka, nyan ladang nyan. Jadi urangnya menyonyan pegahana menyerah, berarti singo akan le generasi-generasi akan damung bak ladangnya. Le tak ada generasi-generasi pekong ladangnya. Berarti ketika kai pekongnya, berarti hanale cara untuk perjuangkan mereka. Karena urang kai sak roi kena mendu. Jadi nyan pemahaman lu. Lu hantong lu ken siapa ke dua dedeku. Lagi ke Menterawa Wakson yang di Malaysia. Anak lu ken siapa? Siapa dah lu ken? Tiga jak lagi Menterawa drone. Per dalam angin, per dalam tengah, per dalam laut, per dalam bumur. Jak ayu orang berdalek. Lu hantong lu ken? Di lu lunjak cara lagi nyo. Umandung lunjak nyo. Untuk kepentingan mengangkat kembali semangat bangsa Aceh. Baik je tulamin. Baik je udib menghukum dengan hukum lagi Al-Quran dan Hadis. Yang lu maksud. Oh, naik jahat, naik jahat. Yang baik nak tanyung balon. Lu pegah, yang lu pegah. God, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cekik, baik ni pelamit mendu. Boleh nak kutip lah je pelamit. Kenapa kena peng? Kau kena peng. Ya, baik ni pelamit mendu. Ya, drone mentang. Ya. Dan yang lu tebi yang perlu, lu tanya. Umar sehat nak tak menyerah. Jadi tamu perang sampai-sampai atau tamu kap sampai-sampai orang yang sabotik hana tingak ni padum dro mati urung Aceh gara-gara tamu perang hana tingak ni padum dro ni yatim padum dro janda Aceh hana tingak ni kena ni roh ni Aceh ni pegah yang betul kibaran pak roh ni ya baik seolah-olah waktu ni pegah hana menyerahnya menyerah haji sesang drone saka yang nak betul yang betul-betul waktu ni pegah yang hana betul baik ni pegah. Ya, baik nak apa lamit orang Aceh, anak-anak lamit orang Aceh, lu ke lamit. Ya, punya ron pun lamit, tiron macam, baik roh kau. Jadi mana Abu Syekhi, kalau yang tam perken perjuangan ron, silakan. Mereka memang ni ron ke tujuan juga, silakan. Hana masalah, Pak kamu pi mendukung. Aduh, agak terdengar. Abu Talam. Oh, ni Abu Talam. Pegah apa anak orang maju? Tengok pegah apa? Jadi mana pergerakan-rakan mendum yang nak TikTok yo, yang nak dengar-dengar nyok adalah sebuah diskusi sebagai apa? Di kadang-kadang nak salah bahasa tu bang pemaham mendum kakak enak mentang. Jadi urung urungnya kan lo man. Bah, no. Sama macam elong nu. Jujur. Ilung kan menyogoknya sidro broken, sidro nakut dalam buat Aceh Merdeka, dia wajar saja ada ikut. Okey, goknya hadir pada masa yang kali ada mei.
cuman ni koknya nanti kepegah apa Aceh Merdeka harus tak puas semangat perjuangan sebagaimana yang kalih ke Danau Melewali. Pokoknya sangat bertentangan dengan Indonesia. Nyoke yang kita nyok khawatirkan ke bangsa-bangsa kita nyok. Iman le. Tunggu sakit kali gubi kejelasan. Kali gubi kejelasan. Pakan koknya hanai dap. Kok nyampi hanai gedang apa ya? Iman le orang seperti ini. Ah, jadinya hanali Abu Salam no bu. Nah, narakan Abu Salam no. Pak itu gak manjar walun kan, tapi jangan Abu Salam. Itu nyonturi panglima apa kan mentera muda Wakson di Malaya. Anam turi kamu orang ni lah kata kita nyong ni kan. Wakson. Wakson. Kau ni. Nah, nah, nah. Menurut drone, menurut drone yang lun pegah nalalah awak son. Yang lun pegah ni. Tungang tahu mana menyatalah nak korektif awak son. Ana betul yang ada tungang pegah apa betul. Lu ana lu salah kan berdasarkan embo singgi. Ana salah. Ah mana ideologi yang tertanam lah mati lun kan ideologi gerakan Aceh Merdeka tapi ideologi bangsa Aceh. Betul. Ya. Betul bangsa yang kata mulam embo singgi. Kan Jeki mano apa ke ideologi adalah sapo apa ke sapo keyakinan yang hanjit dipendam lego yang yang ke ideologi ada peranggapan ideologinya tetap nalati cuma bertuju je bacaan Watson nanti Watson yang mana pendapat tu ideologinya kan sebagaimana indatu gedenyo kebegebi gedenyo bangsa Aceh generasi daripada Sultan sampai anu kanyo betul lagi orang nak pegang hanu salah orangnya di saat Aceh kalau kita maka mentang je terkumpul tak temayang untuk tak cok jalan untuk tak nak perang wayang dah tempuh jalan syahid memang anak tak pernah ya anak masalah pelaku anak payah dalam tugas lah. Betul. Kenapa yang telah lakukan? Memang betul lagi orang yang pegah. Tetapi yang harus ada pun orangnya menyerta kaji lah habis-habis. Orangnya Aceh kaya pajak huka. Kaya pajak huka yang harus ada pun. Islam di Aceh orangnya kaya pajak huka. Hanya memang bi dapat tenang roh hana tedang hukum roh dah ada pedang gedanya baju di baju retek abe ah dapat kote abe hanya sehingga tacok jalan pindah sanduk tacok cahit tak perang wayan kan ha mungkin cit nyo adalah nak perkiraan cit ideologi memang sabo ideologi bangsa aje jadi ayen datu tanyo bangkun lain tu mesti jengkai tanah Aceh hanjut jo ke go. Di sini kita merangkul mandu. Bermakna di sini agama kita nyoh hanjut dah. Hanjut dia yang gantung. Alahnya hukum dalam nanggro kita nyoh hanjut digantung. Ada doang. Belum bagaan nanggro kita nyoh hanjut digantung. Yang kita merangkul ini mandu. Cuma jadi tagar lagi apa lagi nyoh? Lelak semayang leh. Lelak kayak gini. Kalimat yang disampaikan. Memang leh. Ya, ya, itu ya, jangan semayang-semayang leh. Berdoa doa kepada Allah semoga menjadi jika presiden. Menurut lengkapan dari wajah Nahi Habibi Becun, eh? Semoga berjaya ke presiden. Ya, memang nak semayang tu leh. Bujaki. Kena semayang dan kena grow bersih betul betul ya. Ya, betul. Ya, semayang ya harus selamat. Kata semayang. Ada Watson, panggil apa ke menteri muda dari. Banyak banyak ni aku ingin kawak PA kembali mamuk dari Jerman burung dalam Indonesia Raya Merdeka pengkhianan Aceh Merdeka banyak drone sajian Indonesia ni kenapa yang aku ingin gede betul juga banyak drone sajian Indonesia drone ni aku ingin kawaknya nawa Indonesia ni kenapa yang aku ingin gede kajik awak son kaji wason bagai semayang le jadi ke bagi jak semayang le tungku jeki intinya sangkiran tu nak sambatan bukan mola beno ya semayang jadi beno segala belu jak semayang.